ngundang nggak beri pernikahan? Yang ngundang coba ditanya apakah tugas-tugas begitu ada di Mbak Lulu atau di Pak Budi, karena saya meminta seluruh partai-partai itu diundang oleh Pak Budi gitu. Saya enggak sempat ngurusi detail, tapi bahwa saya minta ini siapa yang handle, ini siapa yang handle, karena tadinya cuma akte nikah saja. Lalu karena anak saya diterima di Sydney program beasiswa dari Inggris untuk kuliah di UCL, hanya dia memutuskan untuk minta cuti, dia kan sedang spesialis bedah. Terus dia minta cuti untuk ke UCL, maka saya ngitung kalau nanti setahun pulang baru resepsi udah punya momongan. Coba ditanya apakah tugas-tugas begitu ada di Mbak Lulu atau di Pak Budi, karena saya meminta seluruh partai-partai itu diundang oleh Pak Budi gitu. Saya enggak sempat ngurusi detail, tapi bahwa saya minta ini siapa yang handle, ini siapa yang handle, karena tadinya cuma akte nikah saja. Lalu karena anak saya diterima di Sydney program beasiswa dari Inggris untuk kuliah di UCL, hanya dia memutuskan untuk minta cuti, dia kan sedang spesialis bedah. Terus dia minta cuti untuk ke UCL, maka saya ngitung kalau nanti setahun pulang baru resepsi udah punya momongan. Maka ini ya lanjut, pokoknya resepsi kayak gitulah sampai jam 5 di Al Akbar malam. Yang masih ingin memberikan doa kepada mempelai pengantin boleh di sini. Sudah enggak nutut mempersiapkan secara lebih komprehensif apa. Kita berterima kasih insya Allah Pak Presiden Rawo, insya Allah Pak Kapolri Rawo, dan hari ini tadi terkonfirmasi insya Allah Menko Polhukam dan beberapa menteri juga. Terima kasih. Total berapa undangan? Kalau undangan yang keluar ya 700, tapi kan ada saling mewa, saling mewa ya sudah tidak apa-apa, mungkin 3000. Prabowo juga hadir bu? Saya belum dapat info. Sebagai Menhan kita mengundang, gitu sih kawan-kawan. Harusnya dijodohkan atau gimana bu? Dokter dengan dokter ya. Ketemu teman ya bu ya. Tanya ibu. Iya. Ayo wawancara masih semua. Iya. Suwon ya. Datang ya besok pagi tuh pas roti nampi. Siap jam 10. Di Al Akbar. Jam 13 Al Akbar.